Assalamualaikum, jumpa lagi di Madis Touch, channel yang menceritakan pasal apa yang saya touch, apa yang saya buat dan apa yang saya repair. So pada siapa-siapa yang baru dekat dalam channel ni, boleh subscribe, like dan share channel ni kepada kawan-kawan ya. Dan pada yang dah subscribe tu, mungkin dah tahulah ini adalah video saya yang ketiga. Yang pertama buat meja, yang kedua kita restore lampu kereta, dan yang ketiga ni lah. Dan yang ketiga ni kita nak repair kerusi. So korang pun mesti ada kerusi-kerusi yang patah. Pernah tengok kan kerusi yang patah ataupun perabot-perabot yang patah kat rumah tu. So di sini kita ada bar stool. Korang panggil bar stool ni, dia dah patah kat bawah ni. Jadi korang nampak ada paku-paku kat bawah tu kan. Itu sebenarnya saya yang repair dulu tu. Repair secara cepat lah, taruh paku je. Tapi patah balik lah dah. So, untuk nak mulakan proses repair ni, kita kena asingkan dulu kaki dengan pelantar tempat duduk tu. So, dalam lubang, empat lubang ni, dia ada satu laluan ke belakang ataupun ke atas lah. Dekat tempat duduk tu, dia ada skru, dia ada empat skru. So, kena buka lah skru semua. Kena buka, kena asingkan tempat duduk dan kaki kursi ni. So bolehlah korang nak guna drill ke guna screwdriver ke whatever yang korang rasa selesa, dan korang boleh pakai lah untuk nak asingkan dua-dua benda ni kan, kerusi dengan tempat duduk dengan kaki dia. So bila dah buka semua-semua empat tu, so dekat kaki kerusi ni dia ada satu plate yang macam ni. Dia untuk guna dia untuk nak pusingkan tempat duduk tu kan, plate besi tu. Okay, hari ni kita nampak ada satu lagi problem yang tak nampak sebelum ni. Pelantar kayu ni dah patah, tempat letak tempat duduk tu dah patah. So nanti kita akan repair sekali lah. Jadi selepas kita dah buka plate besi tu tadi, kita kena tanggalkan semua sambungan-sambungan yang kita tengok longgar. Okay, yang longgar-longgar kita goyang-goyang tu, semua longgar tu kita cabutkan semua. Kalau yang tak longgar tu tak payah cabut, gam dia kuat lagi dan sebagainya. So lepas dah cabut semua, make sure korang labelkan A ke A, B ke B, C ke C tu. Macam biasalah korang, kalau dia cabut dekat situ dan dua tempat tu, kena marking lah sama ada huruf apa yang patutnya kan. So buat untuk semua tempat yang korang tanggalkan, marking kan semua ya. Jadi okey, yang ini pula kita dah terjumpa satu lagi problem masa kita buka ataupun kita pisahkan kerusi itu tadi. Dia dah pecah. So sepihan kayu ni ada kat situ. So luckily ataupun nasib baik, kayu ni adalah sama saiz. Pecah dia tu sama je, elok je, tak ada apa-apa pecah lain. Jadi kita letak tepi untuk kita repair kemudiannya. Okey, sekarang dah semua dah label dah semua siap eh. Kena buat macam ni nampak. Okey. Okay. First kali yang saya nak buat kat kursi ni, saya nak nak cantumkan balik pelantar kayu tadi tu. Nak bagi sama cantum balik. Sebab bukan apa, selepas kita gam ni, kita guna gam putih ni, selepas kita gam ni kita kena biarkan dia selama 24 jam untuk gam tu betul-betul kering. Dan sama juga macam yang sekepih kayu tadi tu, sekepih kayu tu kita kena masukkan balik, taruh gam dan kita clamp. Sama juga lah yang pelantar besar tadi pun kita claim juga kan. Kita biarkan selama 24 jam. Okey, asingkan yang tu dulu. Kita tunggu dia kering selama 24 jam. Dalam masa 24 jam tu, nak tunggu tu, kita boleh buat kerja yang lain. Kita bersihkan lubang kan. Tadi ada satu lubang yang dia punya ada kayu tanggam, dia patah semua kat dalam tu kan. So kita kena keluarkan semua kayu-kayu yang ada kat dalam tu, yang patah tu, gam dia dan sebagainya. Termasuk juga lubang-lubang yang lain lah. Lubang-lubang yang kita cabut sambungan itu, semua kita kena keluarkan lebihan-lebihan gam itu, bagi dia bersih. Lebih kurang macam asal lah kan. Lepas tu yang ni dia punya tanggam. Tanggam ni kita pun kena bersihkan juga semua sekali. Yang mana ada apa tu, balance-balance gam yang lama tu, semua bersihkan. Cuma kita nampak kayu je. Setengah orang ada nak pakai kertas pasir jugalah. Baik, untuk yang ini, yang dah patah tu kan, kita buang je yang patah tu. Kita gaji, kita potong, buang. Buang sampai setakat yang kayu yang elok, antara yang rosak dengan yang elok.
Lepas tu tempat yang kita gergaji tu, kita tebukkan lubang, drill kan, mengikut lebar kayu yang tinggal, kayu yang elok lagi tu, kita ikut lebar tu, kita drill lubang macam ni. Tengok ya. Okey, dia sama aja kan, kayu yang tinggal dengan lubang tu dia sama saiz. Dia punya lebar lah. Lepas tu kita ambil kedalaman lubang yang kita dah tebuk tadi tu. Kita ambil tu dan kita transferkan panjang ataupun dalam lubang tu ke kayu yang kita nak gantikan lah. Tapi jangan lupa ya, kayu yang nak ganti ni, selain daripada dalam lubang tu, kita kena campurkan dengan panjang kayu yang elok lagi tu. Jadi campurkan dua-dua, baru kita dapat tahulah panjang mana kita nak potong. So sekarang kita guna, ataupun saya ni guna kayu pine yang lebih-lebih saya punya projek yang lama-lama tu. Sini saya ingat saya lebih projek masa buat meja tu. So kalau korang nak pakai kayu-kayu lain yang korang ada keliling rumah ke kat mana, boleh guna. Tak ada masalah korang nak pakai kayu keras ke kayu lembut ke, tak kisah. Okey. Jadi sekarang saya dah potong semua siap, tapi dia punya ketebalan tu agak beza sikit lah dengan lubang tu kan. Itu memang saya ni kegemaran lah tu. Saya akan potong lebih sikit daripada apa yang saya nak. Lepas tu nanti saya boleh adjust dia punya, orang panggil dimension ya, dia punya ukuran kayu tu. Dan sini saya guna ketah pasir, apa ni, drill dan dia punya attachment tu, untuk nak dapatkan saiz sama macam lubang tu lah. So kerja ni tak susah sangat lah, sikit je. Kalau korang tak ada drill tu pun boleh, korang boleh pakai ketah pasir, korang gosok dengan manual lah, tak ada masalah. So sekarang dah dapat dah. Okay, nampak eh, dia punya saiz tu lebih kurang sama dah dengan lubang tu. Dah sama, so kita boleh masukkan tu. Pertama sekali memang macam biasa lah, kalau kita nak cantumkan kayu ni, kita kena gunalah gam. Gamkan kayu yang kita nak masukkan, dan kita kena sapu juga gam dekat dalam lubang yang kita nak masukkan kayu tu. Okey, kita masukkan, dan saya gunakan kaedah yang paling simple, yang tak payah nak guna mesin ke guna apa, saya katuk je kayu tu bagi masuk dalam. So dapatkan sama paras dengan kayu yang elok lagi tu. So dah dapat macam ni, dia akan pecah sikit lah hujung dia tu. So pecah tu kita trim balik dengan gergaji ke, dengan pisau, dengan pahat ke. So dia akan dapat macam ni. Okey, siap dah. So, kayu yang patah kita dah repair. So sekarang time untuk kita nak pasang balik. Okey, nampak ya, kita dah masukkan gam dekat dalam lubang, kita masukkan gam dekat sapu gam dekat tanggam, kita ratakan semua gam tu semua. Then kita masukkanlah mengikut label yang kita dah label awal tadi. Okey, masukkan semua sekali. Ini untuk kaki saja ya, rangka kaki. Okey. Lepas tu baru kita clamp. Clamp ni pun memang kita perlukan dalam 24 jam baru gam tu betul-betul kering. Kalau korang nak tengok clamp ni, korang boleh tengok dekat korang boleh tengok dekat Shopee. Saya beli ni tadi dalam, saya ingat sepasang dalam RM30 gitulah. Lebih kurang lah. Korang boleh check sendiri, mungkin harga dah lain. Kita tak, saya pun tak tahu. So ok, cukup 24 jam. Kita buka semua, dan kita cleankan ataupun kita bukakan juga label-label tu. Label ni kalau boleh buka masa dah last, masa dah settle semua, gam dah kering, baru kita buka. Kalau tidak nanti kalau ada problem between, orang cakap tengah gam tu kering tu ada problem, kita tak payah nak pasang label lain lagi lah. Kan, kita guna label yang kita dah siap pasang tu je. So sekarang kita buka semua label tu. Sebab saya tengok tak ada apa-apa problem pun, semua okey, kering, cantik. Jadi kita boleh test dia punya kekuatan lah ya. Okey, tak ada masalah. Jadi kita boleh pergi ke next step dia. Kita repair pula ataupun kita spraykan pula yang plate besi pusing tadi tu kan. Spray tu biasalah, spray tu macam korang boleh tahu sendirilah spray macam mana nak bagi dia elok kan. Lepas tu baru kita markingkan balik dekat papan tu tadi. Masa nak marking ni, okay, dia ada lubang ni untuk skru di tempat duduk tu kan. Skru, lubang skru di plate besi dan panel ataupun pelantar kayu tu kena align betul-betul, kena ngam, kena sama. Kalau nanti kita tak boleh nak masukkan skru driver,
dengan nak skrukan ke apa tu tempat duduk kursi ni nanti. Jadi kita markingkan dulu. Kita markingkan semua-semua siap. Lepas tu untuk saya pasangkan pelantar kayu ni dulu. Pasang pelantar kayu ni dulu sebab nanti kemudian baru saya pasangkan plate besi tu tadi kan. So pelantar kayu ni pun kita taruh gam yang mana-mana yang bersentuhan antara kayu dengan kayu, kita taruh gam dan kita ratakan. Macam saya goncang-goncang atau goyang-goyangkan pelantar kayu tu bagi rata. Lepas tu baru kita boleh clamp. Kita clampkan kayu ni, jangan bagi dia bergerak-gerak. Kita clamp empat side tu, dapatkan dia tu, jangan bagi lari kan. Okay. Dan untuk kali ni saya tambah skru. Yang asal dia memang tak ada skru. So untuk nak bagi tambah kuat lagi, kita masukkan skru. Dan kalau korang pakai skru, dah lepas clamp dan pakai skru, biasanya tak payahlah nak tunggu 24 jam. Dah boleh lah terus lepas skru tu boleh buka dah clamp tu. Dan kita boleh sambung dengan kerja-kerja pasang plate besi ni pula kan. Okay. Okay, siap pasang plate besi ni, kita dah boleh pasang dah pula. Terus attachkan dia punya tempat duduk tu. Kita sambungkan balik tempat duduk tu kan. So sinilah dah siap dah semua. So kalau ada apa-apa yang perabot yang korang ada kat rumah tu yang patah, lain kaedah daripada kursi ni, boleh komen kat bawah, boleh tanya dengan saya. InsyaAllah saya akan jawabkan nanti macam mana cara dia. So kursi ni kalau korang tengok dah okey semua. Bawah tu dah tak ada paku, tak ada paku-paku yang terkeluar-terkeluar semua tu kan. Alright. So untuk video-video yang akan datang, kalau korang nak tengok lagi, korang boleh subscribe, share dan like video ni. Nanti korang boleh dapat video-video yang akan datang, macam nak repair ke, nak restore dan nak buat yang baru. So till then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.